Muslim Pak, saya Muslim Pak, demi Allah, ketika kalimat tauhid diinjak-injak, tidak memperjuangkan syariat dan khilafah, dikatakan radikal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu pengaman pada hari ini yang kami muliakan, mari coba kita kibarkan kalimat yang paling agung. Kibarkan al-liwa dan ar-raya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kita bacakan tadi itu adalah kalimat yang paling agung yang Allah turunkan kepada kita. Tanpa kalimat itu tidak ada Islam dalam diri kita. Tanpa kalimat itu, kamu tidak dikatakan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lihat kata-kata radikalisme pada saat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengemban kalimat itu, ditujukan kepada orang-orang yang memperjuangkan kalimat tauhid. Mari kita lihat saat ini ulama-ulama kita didiskriminasi. Orang-orang yang memperjuangkan syariah dan khilafah dianggap asing. Padahal mereka tidak tahu, Pak, yang menghancurkan negeri ini, yang menghancurkan ekonomi kita, yang menghancurkan pergaulan kita, yang menghancurkan seluruh yang ada dalam kehidupan kita adalah sistem demokrasi. Perlu kita ketahui, sistem demokrasi ini adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Sementara sistem khilafah, sistem Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu, masuklah kamu dalam Islam secara kaffah. Mari kita lihat akhir ayat ujungnya. Wala tattabi'u, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti khutuwatis bermakna jamaah, langkah-langkah syaitan. Karena begitu banyak langkah-langkah syaitan yang akan membuat hati kita ragu memperjuangkan agama ini. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah faham, namun saya ingatkan, langkah-langkah syaitan ini sangat banyak. Kalian sebagai mahasiswa, tugas bisa menjadi syaitan. Kalian sebagai kawan, kawan bisa menjadi syaitan. Pekerjaan yang kalian tekuni saat ini bisa menjadi syaitan. Kalau seandainya kalian lupa untuk memperjuangkan syariah dan khilafah. Takbir. Maka sudah jelas, kawan-kawan sekalian, di sini kita berjalan tadi dari lapangan, kemudian ke bundaran, sampai ke kantor DPR. Capek? Capek? Tidak. Kalian capek? Tidak. Capek jalan tadi? Tidak. Capek? Tidak. Bohong kalian. Capek. Tapi walaupun capek, mari kita lihat bagaimana Rasulullah dari Mekah kepada Madinah. Lihat,
berapa ratus kilometer? 500 kilometer Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Capek. Capek Rasulullah. Dengan keringat, dengan lelah kita, dengan semuanya kita pertaruhkan. Kadang-kadang capek. Capek ya? Capek ya? Ingat, syurga Allah sangat luas. Syurga Allah sangat luas. Maka tidak ada kata capek. Bapak polisi, ibu, bu, sekarang agama kita ini, bu, ibu tahu agama kita ini sedang diskriminasi, bu. Setiap memperjuangkan Islam, bu, dikatakan itu radikal, sesuatu yang salah. Padahal ibu pakai kerudung itu dari Islam, bu. Nanti kalau bapak mati, kalau saya mati, kita mati, kamu mati, ya, itu menggunakan Islam. Jadi kenapa kita hanya memperjuangkan syariah dan khilafah dikatakan radikal? Bodoh atau tolol? Bodoh atau tolol? Mungkin saja mereka belum faham. Husnuzan dulu. Maka dari itu tugas kita untuk menyuarakan kepada Pak Polisi, kita sama-sama Muslim, Pak. Saya Muslim, Pak. Demi Allah, ketika kalimat tauhid diinjak-injak, tidak memperjuangkan syariah dan khilafah, dikatakan radikal. Demi Allah, ini sebuah kezaliman. Maka ingatlah, azab Allah sangat pedih. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam waktu dekat insyaallah. Dulu kalau kita lihat, kalau kita berjalan kayak gini, kita menyuarakan syariah dan khilafah, ada omongan-omongan setan-setan yang terkutuk mengatakan, ngapain kalian menyuarakan syariah dan khilafah, kalian gak akan didengar. Betul? Betul seperti itu? Tapi tidak. Mari kita lihat, sudah banyak gak orang yang tahu syariah dan khilafah? Dulu waktu saya ingusan awal-awal kuliah dulu, kata khilafah itu masih aneh didengar. Tapi kalau sekarang kata khilafah ini sudah sangat populer. Makanya jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Tetap memperjuangkan syariah dan khilafah. Karena syariah dan khilafah adalah hidup kita, jantung kita. Sampai mati tetap kita akan perjuangkan syariah dan khilafah. Khilafah. Khilafah, 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 khilafah. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan terus kita berdoa dan berusaha dan terus berinteraksi dengan masyarakat, kepada ahlul quwah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini syariah dan khilafah akan kita nikmati. Takbir. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa yang beliau perjuangkan selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Intinya adalah beliau menginginkan kita agar kita terus istiqomah memperjuangkan agamanya. Omongkan kita ini sebuah kemenangan kalau kita tidak mau berjuang. Omongkan kita menginginkan